Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku bukan makeupan lagi, bukan tutorial makeup, tapi hari ini aku mau beres-beres makeup aku, plus aku sharing, ya ngasih tahu gitu ke kalian koleksi makeup aku. Gak banyak sih koleksi makeup aku, dikit, tapi ya kita sharing aja. Oke, buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum ke videonya, yang belum subscribe, kalian wajib subscribe dulu ke YouTube channel aku supaya YouTube channel aku lebih berkembang lagi. Dan yep, jangan lupa juga aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Dan yep, jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Oke, kita mulai aja beres-beres makeupnya. Ini dia makeup aku di pinggir aku di sini. Pasti lihat tuh berantakan banget, guys. Oh ya, BTW aku ini syuting kayak artis gitu ya. Ya aku ngerekordnya pakai baju tidur, gak apa-apa ya, guys. Oke, jadi aku mau turun-turunin dulu makeup aku yang di meja ini ke bawah, baru nanti aku tata gitu. Guys, jadi ini dia tuh makeup aku. Ini yang sebelumnya ya, berantakan kayak gini. Aku udah turun-turunin ke bawah. Nah, ini mejanya. Aku mau kayak lap-lap dulu karena kayak ada bedak-bedak gitu. Oke, guys, ini dia penampakan koleksi makeup aku yang cuma segini aja, sedikit ya, tapi alhamdulillah aku juga bisa punya makeup seperti ini, alhamdulillah. Ya, kita mulai aja dari sini. Aku mau kasih tahu di sini aku punya sunscreen dari Wardah sama L'Oreal. Terus di belakang ada pipa milk cleanser sama pipa face tonic. Terus ini jajaran foundation, makeover, baby cream Wardah, makeover Maybelline, Pixi. Terus ini pembersih Wardah buat maskara yang waterproof gitu. Terus di sini ada bedak-bedak gitu. Ini bedak tabur makeover, itu bedak taburnya dari Pixi, itu Max. Terus ini bedak taburnya dari Kotor Amat ini. Ini bedak taburnya dari Pokalur. Ini bedak padat dari Pixi, itu di bawah ada bikin alis aku makeover yang powder gitu, itu kecintaan aku banget yang selalu aku pakai. Terus ini Pokalur kayak ada blush on highlighter gitu. Terus ini ada lem bulu mata yang jarang aku pakai karena aku jarang pakai bulu mata palsu, karena bukan gak mau tapi gak bisa gitu. Aku baru mau belajar gitu deh bikin pakai bulu mata palsu, aduh balelo. Kita lanjut ke sini. Sini ada pembersih kutek. Terus di sini ada serum dari Azilpa Medica yang jarang aku pakai. Dan di sini ada Soplens gitu. Di sini ada hand sanitizer dari Indogamic. Di sini ada pembersih juga dari Garnier. Di sini ada skincare, tuh di belakang ada serumnya juga dari MP Green yang aku juga nggak pakai karena gak cocok aku pakai MP Green, guys. Jadi aku nggak pakai. Ya aku simpan di pojokan. Di sini ada cuka apel. Ini kecintaan aku banget juga, selalu aku pakai karena aku pas jerawatan aku pakai ini, alhamdulillah membaik gitu, jerawatnya nggak ada. Terus di sini ada blush on dry. Ini blush on dari Emina, di bawah dari Madame G. Di sini ada Vaseline, di sini ada shadow yang kecil kayak gini dari Wardah. Ini dari Pixi stick itu. Di sini ada makeup sasetan dari Sis to Sis. Terus ini ada pad. Dan di sini ada eyeshadow dari Makeover, dari Pokalur sama dari Beauty Glaze. Dan di sini ada cermin dari Lux Crime. Di sini ada
beauty blender dari Indogamic yang udah aku mandiin tadi. Ini squishy banget ini. Gemes banget. Empuk. Oke, di sini ada brush di atas, brush. Ini brush sama ada mascara juga. Ini ada pensil putih dari wadah pensil apa ya? Ya, pokoknya putih gitu buat di dekat mata di bawah gitulah. Di sini ada pensil alis dari Pipa. Ini brush kayak ini udah aku mandiin tadi siang. Jadi udah bersih-bersih tuh. Oh, yang ini enggak nih, yang buat lipstik aku enggak mandi, dia ketinggalan kali ya. Ya udah enggak apa-apa. Oke, di sini di bawah ini ada dari Box Lux Creme dan ini ada bulu mata palsu dari Big Glow. Terus aku pakai kapasnya dari Sari Ayu. Di sini segala macam ada, sisir. Terus ada pencupit bulu mata. Terus ini bedak makeover udah habis. Ini ada dari Jarter Beauty. Ini spon gitu. Ini ada apa nih? Kerang juga. Ada tongsis, ada kacamata, terus ada peniti. Ini pokoknya ini aksesoris aku. Ada ikat rambut juga. Ini ada casan apa ya? Casan yang buat pencuci aku itu yang dicas. Dan tara di sini ada lipstik aku sama apa ya? Ini lipstik, lip balm, pokoknya ya di sini gitu. Aku rencana mau beli lagi yang kayak gini. Karena ini enggak cukup kalau disatuin. Tapi stok di Shopee-nya habis. Ya udah aku kayak bikin dulu aja ini dari kardus Shopee gitu guys, tapi enggak apa-apa lah ya. Sementara ini ada lipstik aku, ini dari Indogamic, aku dikasih dari giveaway. Ini juga giveaway. Kok kebanyakan giveaway ya? Ini juga giveaway. Ini bukan lipstik sih, ini kayak apa ya? Liquid eyeshadow gitu. Ini bagus banget glitter nih guys. Aku kasih lihat. Tuh, ini buat kayak eyeshadow glitter gitu, liquid. Oh, pokoknya mantap deh. Highlighter gitu, bling-bling. Duh, aku ngus-ngusan guys. Tuh, di sini ada lipstik Implora sih kebanyakan. Aku cinta banget sama Implora yang 01. Tapi nih, ada juga yang warna lain aku kurang suka sih. Apalagi nih yang 05 ini. Kurang suka. Di sini ada lipstik lip cream dari Pixi. Ini dari BLP. Itu tuh sih oh ya, aku punya concealer dari Madame G. Udah ya, kayak gitu doang ya. Ini eyeliner zaman dulu banget. Ini eyeliner dari Maybelline karena aku pakai lagi yang ini karena eyeliner aku yang dari Maybelline yang tutupnya kuning yang sering aku pakai itu gara-gara aku bikin makeup challenge lati, aku lupa nggak ditutupin si eyelinernya dan akhirnya jadi kering guys. Aku lupa naruhnya di mana lagi. Ini ada box dari Lakscreme nih. Ini tutupnya aku pakai ini. Aku simpan aja di bawah gitu, nanti aku tutupin gitu. Ini juga mungkin di bawah sini. Ini juga bulu mata palsu belum aku pakai guys tuh, karena nggak bisa aku makainya. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Aku bakal terus belajar. Aku nggak keluarin dari ini, nggak apa-apa. Aku masukin aja ke sini. Oke, sambil lepas, aku simpan aja di sini di bawah. Oke, alhamdulillah udah beres. Cuuu.